Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura hadir dalam langkah pelimpahan kewenangan pemerintahan ke pemerintah distrik di Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura. Forum Kepala Daerah Setanotabi kembali mendiskusikan dan mengevaluasi proses perjalanan daerah otonomi baru serta sosialisasi proses daerah otonomi baru pemekaran Papua Tabi yang berlangsung di salah satu hotel beberapa waktu lalu. Selamat siang Pace Mace Dong. Selain kedua berita tersebut, sejumlah berita dan informasi dari Kabupaten Jayapura telah kami siapkan dari ruang redaksi Info Kenambai Umbai. Bersama saya Jin Puhili, selama 30 menit ke depan ada di layar kaca Anda. Mari kita simak berita selengkapnya. Bupati Jayapura Matius Awoitau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi meresmikan layanan program lumpur tinja terjadwal sekaligus instalasi pengelolaan lumpur tinja di Kampung Waibron Kabupaten Jayapura. Peresmian ini berlangsung di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu yang dihadiri berbagai pihak pemerintah Provinsi Papua USAID Indonesia, pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura, dan para pemerhati lingkungan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Jayapura telah memperlakukan sistem layanan lumpur tinja terjadwal dan pembangunan database pelanggan. Hingga sosialisasi masyarakat tentang program layanan lumpur tinja terjadwal dan pengoperasian instalasi pengolahan lumpur tinja dapat menjadi layanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan, sehingga dapat memutus sumber pencemaran lingkungan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Jayapura Alfi Isto mengatakan bahwa dalam launching layanan lumpur tinja terjadwal ini agar seluruh warga masyarakat Kabupaten Jayapura khususnya Kota Sentani sudah dapat terlayani dengan program tersebut. Sejak tahun 2016-2017 fasilitasnya sudah terbangun di Waibron dan kemarin sudah diuji cobakan dan sudah siap untuk operasional. Sehingga launching hari ini kita sudah mulai. Begitu penyedotan dan langsung dikelola di instalasi pengelola lumpur tinja di Waibron. Dan kita berharap semua masyarakat juga menjadi masyarakat kota yang sadar lingkungan tentang arti penting dari lingkungan yang sehat. Karena itu kita berharap semua mulai dari kepala distrik, RT RW itu sudah harus mensosialisasikan hal ini sehingga semua masyarakat di Kabupaten Jayapura dapat terlayani. Setelah peresmian penyedotan lumpur tinja ini akan dimulai pada rumah-rumah yang mempunyai tangki-tangki penampungan tinja di Kota Sentani dan juga bangunan kantor pemerintahan swasta dilanjutkan rumah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura yang tinggal di Kota Sentani. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan.